Pilihan raya kecil PRK Paling Merompin bakal menyaksikan lebih 52,000 pengundi berdaftar layak menunaikan tanggungjawab masing-masing esok. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini telah bersiap sedia berdepan dengan proses pengundian. Bagi mengetahui laporan penuh PRK Paling Merompin, terus sahaja bersama dengan Ismail Adnan langsung dari Pusat Operasi RTM di Kuala Rompin. Silakan Ismail. Baiklah, terima kasih Taufik. Pilihan raya kecil Parlimen Rompin. Pengundian oleh 52,744 pengundi biasa yang berdaftar akan berlangsung esok di 838 pusat mengundi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menguruskan 115 saluran mengundi yang akan dibuka dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang esok, kecuali pusat-pusat mengundi di Pulau Tioman yang ditutup pada pukul 2 dan 3 petang. Persiapan SPR bermula di Pusat Penjumlahan Undi di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Rompin dengan semua kit peti undi siap disemak dan diedar kepada 987 petugas pilihan raya kira-kira jam 12:30 hari tadi. Menurut Ketua Pusat Media Rompin, Superintenden Abdul Aziz Mahmud, SPR menggunakan helikopter polis untuk menghantar peti-peti undi ke pusat-pusat mengundi yang lokasinya jauh seperti Pulau Tioman. Manakala pergerakan bagi penghantaran kit dan peti undi ke kawasan lain bermula petang tadi dengan diiringi petugas SPR di bawah kawalan polis. SPR turut mengingatkan parti-parti yang bertanding mengenai tempoh berkempen yang tamat 12:30 malam ini serta larangan berkempen dan meraih undi pada hari mengundi esok. Ia tertakluk di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang membawa hukuman penjara tidak lebih 1 tahun atau denda tidak lebih RM5,000 atau kedua-dua sekali. 6 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuh untuk memantau aktiviti berkempen. Parlimen Rompin mempunyai 53,294 pengundi berdaftar. Namun 545 pengundi awal sudah melaksanakan tanggungjawab mereka 30 April lalu. Daripada jumlah itu, 19,244 pengundi di kawasan Bukit Ibam, 17,356 di Muazzam Shah dan 16,144 di Tioman. Baiklah saudara, bersama-sama saya sekarang ialah Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Tan Sri Abdul Aziz Yusof. Baik, Assalamualaikum Tan Sri dan terima kasih kerana terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Nasional 5. Tan Sri, terus kepada persoalannya Tan Sri. Kalau kita lihat di kawasan Rompin ini untuk mengundinya dan kawasan yang luas dan dari satu kita kata dari satu kawasan ke satu kawasan itu amat jauh. Bagaimana pandangan ataupun komen Tan Sri berkenaan keselamatan untuk para pengundi nanti? Berkaitan dengan keselamatan untuk urusan pilihan raya kecil di Parlimen Rompin ini, memang saya akui satu kawasan yang sangat luas. Tetapi pihak Polis Diraja Malaysia telah pun menyediakan lebih kurang 1,000 lebih anggota untuk memantau dan juga memastikan keselamatan pengundi-pengundi terjamin. Jadi pihak Polis Diraja Malaysia telah pun memberi jaminan bukan saja kepada saya tetapi juga kepada pengundi-pengundi di sini daripada masa ke semasa bahawa pihak pengundi jangan risau dari segi keselamatan dan juga ketenteraman awam. Tidak ada perkara-perkara yang ditakutkan. Tidak ada perkara-perkara yang mengganggu kita di sepanjang dalam perjalanan. Jadi saya berharap pengundi-pengundi di Parlimen Rompin ini jangan sekali-kali dengar berita-berita yang tidak betul. Jika sekiranya ada dengar berita-berita yang tidak menasabah, kononnya lah ada yang mengganggu dalam perjalanan dan sebagainya, kita boleh pastikan, boleh telefon pihak Polis Diraja Malaysia ataupun SPR sama ada maklumat itu sahih ataupun tidak. Tetapi saya ingin memberi jaminan di sini bahawa keselamatan dan juga ketenteraman awam di sekitar Parlimen Rompin ini adalah selamat. Tidak ada perkara yang ditakutkan untuk keluar mengundi besok. Jadi masa untuk mengundi itu panjang, selama 9 jam daripada 8 pagi hingga 5 petang. Tetapi bagaimanapun semaklah pusat mengundi tertentu ada yang tutup awal. Jadi pada keseluruhannya saya ingat pada masa ini dan juga dijangka
tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku di Parlimen Rompin ini. Tan Sri, dengan kawasan Rompin yang saya katakan tadi luas, adakah keputusan pengundian nanti mungkin jangkaannya akan dapat diumumkan awal? Kita tak boleh ikut beberapa tempat yang kita boleh umumkan selepas maghrib, selepas isyak dan sebagainya. Saya difahamkan ada satu pusat mengundi di sini yang jaraknya begitu jauh dengan pusat penyembelian undi di tempat pengumuman itu akan dibuat, iaitu 3 jam setengah perjalanan. Jadi maknanya kalau pusat mengundi itu boleh ditutup pukul 7 petang, jadi perjalanannya daripada pusat mengundi berkenaan hingga ke pusat penyembelian undi sampai di pusat penyembelian undi 10.30. Jadi urusan untuk penyembelahan, urusan untuk pengumuman di situ, jadi saya jangkakan pukul 11 malam adalah waktu yang munasabahlah untuk tujuan pengumuman. Juga Tan Sri, kalau berdasarkan kepada pengalaman kita dengan pilihan raya kecil sebelum ini, di Rompin ini keadaannya lebih tenang. Kalau kita tengok, lebih kita katakan lebih harmoni. Bagaimana komen ataupun pandangan Tan Sri mengenai perkara ini? Saya setuju sepenuhnya dengan pandangan Cik Ismail. Saya dapat laporan daripada pihak polis dan juga pegawai-pegawai SPR bahawa proses perjalanan kempen di Parlimen ini berjalan dengan begitu tenteram, dengan begitu harmoni, tidak ada berlaku caci mencaci satu sama lain, tidak ada berlaku pergaduhan dan tidak ada berlaku kecederaan. Jadi masing-masing hormat menghormati satu sama lain, dan begitu juga dari segi pemasangan posters, banners, tidak ada kata-kata yang tidak diingini dipasang ataupun tidak ada yang menimbulkan kemarahan. Jadi secara keseluruhannya proses kempen dalam pilihan raya kecil di Rompin ini berjalan dengan begitu tenteram, dengan begitu aman, dan saya harap keadaan seperti ini akan berakhir sehingga pengumuman dibuat esok. Dan saya ingin mengingatkan bahawa kempen ini tamat tengah malam ini. Jangan pula terus berkempen selepas pukul 12 tengah malam ini. SPR telah memberi masa yang begitu panjang untuk berkempen. Jika sekiranya dilakukan, pihak pasukan petugas kempen pilihan raya akan mengambil tindakan. Dan jika dapat disabitkan, mereka boleh dihukum sama ada di penjara ataupun didenda. Jadi saya berharap pilihan raya kecil Parlimen Rompin ini adalah satu pilihan raya kecil yang aman damai, sebagaimana telah berlaku di beberapa tempat yang lain seperti di Balingan Sarawak dan juga Cempaka Kelantan. Jadi saya sangat yakin orang Pahang lah, orang Rompin khasnya di sini, cintakan kepada keamanan, keharmonian, ketenteraman dan suka menghormati orang satu sama lain. Dan jika nilai-nilai ini diamalkan, diteruskan, insyaAllah pilihan raya kecil di Parlimen Rompin ini akan menjadi salah satu yang terbaik dan juga salah satu yang aman dalam prosesnya. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob mengajak pengundi di Rompin keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pemilih berdaftar pada hari pengundian esok. Selain berharap pengundi bijak membuat pemilihan, memilih calon daripada parti yang mampu mentadbir dan menjaga keamanan negara, Datuk Seri Adnan juga mahu melihat peratusan pengundian esok lebih tinggi. Gunakanlah kebijaksanaan, berpaksikan fikirannya lapang, fikiran yang terbuka. Jangan mengikut emosi, jangan mendengar fitnah-fitnah. Beliau ditemui media pada Majlis Pecah Tanah Prima di Pontian Jaya, Rompin.
Gerak kerja jentera BN sepanjang tempoh kempen PRK Rompin dilihat cukup cemerlang. Malah penyelaras jentera BN PRK Rompin, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, mengharapkan jentera parti di 38 pusat daerah mengundi PDM mengetahui tugas masing-masing, terutamanya mengajak pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setelah hampir 2 minggu kita berkempen, hari ini kita berada menjelang hari pembuangan undi. Dan saya rasa agak lega kerana lawatan-lawatan saya ke PDM-PDM, semua dah tahu tugas tanggungjawab masing-masing. Dalam masa sama, menggalakkan pengundi berdaftar untuk keluar awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Beliau sebelum itu melawat bilik gerakan PDM Felda Selancar 1 Muazzam Shah yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Syarkar Syamsuddin. Projek Kampung Tanpa Wayar Satu Malaysia, KTW1M yang diwujudkan di beberapa tanah rancangan Felda di Rompin berjaya melahirkan golongan celik teknologi maklumat dalam kalangan generasi muda selain usahawan online. Jika dahulu penduduk hanya berniaga kecil-kecilan menggunakan gerai, kini semakin ramai yang berjinak dengan perniagaan dalam talian sejak ada kemudahan internet di kampung mereka. Semenjak wujudnya internet tanpa wayar ini, memudahkan saya untuk menghasilkan internet tak kira waktu. Saya rasa sangat gembira setelah KJM menubuhkan internet tanpa wayar ini. Turut memanfaatkan kemudahan KTW1M ini ialah para isteri peneroka Felda. Ramai daripada mereka menggunakannya untuk menjual produk secara dalam talian untuk menjual kuih raya dan makanan sejuk. Banyaklah kegunaan untuk anak-anak kan, untuk buat kerja-kerja sekolah kan, yang mana sekolah menengah tu. Dia boleh buatlah kerja sekolah dia kan. So, kemudahanlah cikgu semua, orang kerja-kerja pun ramai datang kat sini buat kerja kan. Sebab internet kira laju jugalah kat sini kan. Di masa ini kebanyakannya belia-belia di kampung ni tidak perlu keluar ke bandar lagi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Di kampung kita sendiri pun terdapat juga pusat-pusat seperti ini. Terdapat 36 KTW1M dalam daerah Rompin termasuk di Bandar Tun Razak, Felda Selancar 2, Felda Selancar 4, Felda Keratung 6 dan Keratung 9. Bagi pelajar, KTW1M memudahkan mereka mencari bahan rujukan selain bertukar-tukar fakta dengan rakan-rakan dan tenaga pengajar. Kunci rumah bagi 1,000 unit projek perumahan rakyat Satu Malaysia Prima di negeri ini bakal diserahkan kepada pemiliknya bulan depan. Rumah yang berharga RM120,000 hingga RM150,000 itu terletak di Gambang, Kuantan dan Bera. Datuk Seri Adnan berkata 26,000 lagi unit rumah Prima di Pahang akan disiapkan dalam tempoh 2 tahun lagi melibatkan 69 lokasi. Biarpun manifesto kerajaan menyasarkan pembinaan rumah mampu milik sebanyak 15,000 unit dalam tempoh 5 tahun. 20% daripada rumah Prima di negeri ini berharga bawah RM80,000 khusus untuk mereka yang kurang berkemampuan. Prima selepas ini akan mengenakan syarat rumah yang berharga set unit RM80,000. Ini bermakna peratusan tertentu dalam sesebuah projek itu mesti menyediakan rumah yang berharga RM80,000. Projek Prima di Pontian Jaya di Rompin ini membabitkan 160 unit rumah yang dijangka siap dalam 2 tahun lagi. Dia kuat bagi cawangan pemuda UMNO ni, memanglah contohlah, memang kata orang tak sabar kalau dengar kata perumahan macam tu kan, memang tunggu lah. Paduan dengan makcik memang bagus sangatlah ada apa rumah Prima ni, sebab untuk membantu orang kampung yang pendapatan rendah kan untuk memiliki rumah. Kalau tak ada rumah ni, ramailah orang yang tak berpeluang kan. Tambah pula orang-orang muda kan dia. Selain Pontian Jaya, projek perumahan Prima yang juga bakal dibina di Sungai Putri dan Muazzam Shah melibatkan 260 unit rumah.
Dalam memperkasa perniagaan usahawan Bumi Putra terutamanya di Pahang, Majlis Amanah Rakyat MARA telah memperuntukkan hampir RM20 juta. Modal berupa pinjaman maupun tajuan itu, menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, telah membantu kumpulan usahawan sasar. Bukan hanya kita sediakan landasan seperti ruang, akhirnya rumah kedai yang ada, bahkan juga latihan kita bimbing kepada usahawan Bumi Putra di negara ini dalam berbagai bentuk latihan-latihan khusus yang dianjurkan, termasuklah penyediaan tajaan ya, seperti yang saya umumkan tadi, di mana di negeri Pahang ini kita sediakan peruntukan hampir RM20 juta ya, pada tahun 2015. Selain jumlah peruntukan berkenaan, MARA juga telah menyalurkan RM2 juta bagi menaik taraf arkad MARA Rompin dalam usaha memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Dalam masa sama, beliau mengakui pengurusan MARA turut memberi penekanan terhadap pembangunan usahawan Bumi Putra terutamanya yang berada di kawasan luar bandar. Beliau sebelum itu menghadiri program MARA bersama komuniti usahawan di arkad MARA Rompin. Baiklah, setakat ini sahaja laporan semasa hari terakhir kempen PRK Parlimen Rompin. Laporan penuh akan dapat anda ikuti dalam Nasional 8 malam ini. Kembali.